Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta Haramain, inilah suasana di halaman Masjid Nabawi Madinah Al-Mukarramah pada siang hari ba'da zuhur ya. Pada pulang. Dan kita lihat suasananya di luar, dan lumayan udara lagi panas, jadi ada blower nih. Buat teman-teman semua yang pernah ke Madinah dan pernah lihat di gerbang utama itu di luar ada jam seperti jam gadang, sekarang sudah tidak ada karena sekarang lagi bebenah. Saudi sedang bebenah, terutama di kotanya yaitu Madinah, Jeddah dan juga Mekah. Kita lihat tadi pun ketika ziarah banyak sekali hal-hal yang perubahan atau yang bangunan-bangunan dipugar, dihabiskan, diratakan, mungkin akan dibangun bangunan-bangunan baru yang sepertinya akan lebih bagus. Sebelah kanan saya itu area akhwat ya. Walaupun udara lumayan panas, tapi tidak menyurutkan siapapun untuk hadir ke sini memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan inilah suasana halaman depan setelah melewati gerbang utama dari Masjid Nabawi. Selamat mengingat. Dan di luar kiri kanan teman-teman semua yang ingin mendapatkan merchandise dan membelinya, silahkan. Ada sebelah kiri dan juga sebelah kanan ini. Yang paling menonjol adalah ada sajadah raudhah. Dan inilah gerbang utama dengan menara kembarnya yang seakan-akan menjadi ikon dari Masjid Nabawi, selain keindahan dari payung-payung yang bisa teman-teman lihat semua. Sementara itu semoga bermanfaat. Jangan lupa siapapun yang ingin melaksanakan ibadah umroh dan haji, insya Allah Allah mudahkan dengan ikhtiar kita, yaitu bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Ilahi Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini masuk giliran ke raudhahnya, antri, dan kita meninggalkan yang di belakang setelah sekitar 1 jam antri.
biasa buat rahuna perempuan. Jangan lupa doanya Allahumma fathali rahmatika kasih jam-jam nih. Mereka pun suka selfie ya. Nah, mereka antri untuk duduk ya. Ya. Nah, sekarang kita akan ada tutorial cara makan bubur dan juga kita ada tes makan bumbunya ya. Kita melihat tadi yang sebelah, coba sebelah dulu. Kemarin saya cuma baru pakai ini aja, kayak apa? Lemon. Bukan, kayak kurmanya aja. Bumbunya perlu pakai, kirain bukan bumbunya. Ini lihat bumbunya. Sup, sebelah. Masya Allah. Masya Allah. Kita apa nanti rasanya? Kita coba aja. Dalam halal dan berkah. Belum ada. Kita tunggu dulu baru kita makan.